Sahabat alam, jangan sampai kalian lakukan adegan ini di rumah ya. Ini bekas banjir sih gananya. Iya, kayak. Karman, yang itu Karman. Ibu istri. Ini kita menuju ke sarang kedua setelah yang tadi. Thank you.
Kita nyebrang. Bungut geus naripuhun. Jadi kita harus nyebrang, guys. Udah sekidung ya, konek-konek abu-abu pelangi sih. Nah, jadi hari ini diporsir banget. Perjalanan luar biasa. Barusan ada sejam jalan ya? Ada sejam. Kurang lebih? Iya. Ada kurang lebih. Berempat jam loh. Berempat jam ya. Itu dan itu. Aduh, luar biasa banget. Bisa abah, oh ya. Aki-aki kuat. Panas ini. Belum panas. Kayak nah teman-teman, jadi sarang king cobra-nya ini sudah kita temukan tuh. Itu ada kebun bambu seperti biasa dan ini ada jalan dan disitulah letaknya. Sekarang kita lanjut langsung ke lokasinya. Mudah-mudahan masih ada indukannya ya, Mbak. Oh itu? Ularnya gak ada, Pak. Ayo, orang-orang sih. Orang-orang yang terlalu kurang. Detik sih. Hai. Pagi itu jadi yang mana? Hah? Terus ada yang? Ada yang bisa lihat, kan? Lekin banget. Masih kayak gini. Ini jam berapa sih? Udah gelap ya? Ini udah jam 17. Buset, jam 5 lebih. Ini senang. Coba ke bagian bawah. Wah. Woi. Ada ular ya? Oh yang itu ya sebelahnya ya jelas. Oh iya benar-benar kan ada golok namun golok kelas kedap. Kita bersihin dulu biar jelas pas nanti pengambilan. Mudah-mudahan nggak jong kayak tadi. Mudah-mudahan masih ada lah.
Tapi induknya nggak ada, Pak. Tadi nggak kelihatan. Kelihatan ya, kayaknya keburu kabur ya. Keburu kabur atau udah ditinggalin, nggak tahu. Soalnya udah, oh, udah musimnya ya, menetas ya. Oh. Kalau udah mau menetas, biasanya ditinggalin. Mangkarman, ke tukang gelap itu ke Babe. Di ini ya, yang waktu maghrib ya. Pas persis jam segini. Memangnya ada korek? Iya, Bang. Tapi ini enak, Bang. Agak terang. Kalau dulu, Oi, ayah, Bang. Oh, ada penghuninya. Nih. Kelabang, Lin. Oh, bukan ular. Masukin dulu kantong. Wow. Barusan masih ada. Kelihatan putih. Mana? Gua itu dalam biasanya. Oh, dalam ya. Tuh. Tapi, Bang, ini kemungkinan di bawahnya ada indukannya nggak, Bang? Nggak, tapi kalau udah tepat sih. Kalau baru itu baru. Kalau baru kemungkinan ada ya, Bang. Coba biar saya yang gali di situ. Iya. Masuk. Apa? Nah, Dut. Woi. Lihat, coy. Oi. Lihat, teman-teman. Ini udah menetas di sarangnya langsung. Mau dikresekin apa gimana? Satu lagi, oi. Siap, siap nampak. Tantar. Kira-kira. Sok. Oh my god. Woi. Gimana ya anak tuh? Panen. Yang kantongnya satu lagi penuh. Gitu. Nah, pas dah harap dah. Mana? Tadi harap dulunya. Saya tak. Pas tadinya tak, eta. Awas. Ya ampun. Coba eta. Belum caranya ini. Salah, dua. Oke. Okay. 3. Ayo. Ada tak banyak tuh? 4. 5. Oh, ada gede loh. 6. Oh. Ini abu. depan, Pak. Ah, sama ul depan ini nih. Mana? Tuh, depan dekat kameramen itu. Hah? Tuh, dekat kaki. Oh. Tuh. Ya. Yang kabur nih. Ayo, Malungitan ya, Pak. Ya. Ya. Ini satu lagi, Kang Adul. Mana? Kabur sini. Mana? Sini, Teh, di kameranya. Oh. Eta ya liang. Eh. Ada yang ampun, Dot. Baru menetas juga dari keluar. Ini mah detik-detik keluar, coy. Tuh. Besok-besok. Dua itu. Wah. Berapa ini? 30. Dan ini masih ada banyak yang belum menetas. Ada juga. Nih, Dot, iya nu alus pisan mah, Dot. Jadi dia benar-benar kelihatan baru nongol dari telur-telurnya. Oh. Tuh. Tuh. Ini lihat. Ini momen asli, lihat. Wow, keluar dari telur. Langsung dari alam, Kang Ulur. Ya Allah, ya Robi. Ciptaan nu maha kuasa di kaki ieu. Oke. Mantap. Nih, Mbak.
Ini pas di rumah kan. Iya. Sampai rumah udah rusak luar. Ya Allah. Ini masih ada. Ada. Wow, dia mau keluar tuh. Ini mah sisain dulu buat di review di luar, mah. Mau dicampurin dulu? Jangan dulu. Udah nih. Udah buat lagi enggak apa-apa. Nah ini sisanya kita akurin yang udah keluar berapa ekor, yang belum berapa ekor, karena ini yang udah keluar semua nih. Ini bah sudah ada satu telur dalam tiga apa empat di dalam tuh yang belum ngetes ini empat. Nah, itu empat lo. Oh gagal tuh, tiga dua dan biji lima. Yang belum menetas ada 5. Ini mau keluar nih kepalanya nih. Iya. Berarti itu cangkangnya 32. Ini ulannya berapa coba ya? Mau dihitung dulu. Ya. Ini mending sekaligus kasih enggak usah. Ini berapa? 5. 6. 4 5. 6 ya? 6. Nih, pegangin. Sok. 6. Terus ini berapa? Banyak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 8 9. Berapa nih? 1 2 3 4 5 10. Ini tuh satu ini dari sini. Ya itu tadi. Ini berapa tadi? 10. 10 itu? Ini 16. Itu cangkangnya 32. 16. Wih, yang banyak udah kabur ya. Iya. Enggak. Setengahnya kabur. Berarti 20. 20. 11, 12 yang ini kabur. 12. 12 ekor berarti. 12 ekor yang ini masukin sini. Iya. Masukin sini. Heh. Itu berkabur aja gitu. Tuh Kang, naik ke pohonan tuh. Bener banget. Mana? Ini apa? Tuh. Pohon. Pohon. Lihat enggak? Dia langsung naik ke pohon. Pas kita bongkar ataupun mungkin ini yang duluan keluar ya. Duluan keluar itu. Duluan keluar dan posisinya dia sudah nangkring seperti ular arboreal. Yang pertama untuk menghindari para predatornya. Tuh, dan yang kedua ini. Mana? Ada naik. Keren. Itu satu naik batu. Naik nih, keren nih. Oh, iya. The real. Jadi hati-hati coy. Itu benar kata Abah ya, kalau iya, anaknya itu kaburnya ke pepohonan ya, naik. Iya, langsung naik. Di bukitan wow, lalu. Lihat. Ini adalah detik-detik ular baby king cobra nongol ataupun keluar dari telurnya secara langsung. Nah, jadi barusan kita sudah hitung semua total telur yang ada di dalam itu 30. 37. Sementara yang kita ketangkep itu ada 20. 20. Yang udah menetas 20 ekor. 20 ekor. Berarti yang escape atau yang kaburnya itu yang udah keluar lah ada setengahnya, coy. Banyak banget. Dan tadi kita temukan juga ada yang lagi nangkring di atas. Berarti memang pas kita datang ke sini juga mah kayaknya mereka udah ini ya. Udah pergi. Iya. Udah pada keluar karena kita banyak banget nemu cangkang telurnya. Tuh lihat, ini keren banget. Ngelok di kajero. Luar biasa banget. Oke, dan berarti penelusuran kita yang kedua di hari ini berhasil. Namun tentunya tidak semua kita tangkap. Oke, mungkin untuk perjalanan hari ini itu saja. Pokoknya ini memerlukan perjuangan yang sangat keren banget. Nih saya gak mau diem karena bool saya digegelan sama rengit. Rengitnya gelo-gelo mbah. Oke, pokoknya satu kata apa? Sampaikan. Terima kasih ya. Ini jauh-jauh dari Bandung, terus yang satu dari Purwakarta. Purwakarta. Alhamdulillah kesini itu enggak sia-sia ya. Sia-sia. Karena sebetulnya sih kalau saya bukan ini tujuan utamanya, Mbak. Tujuannya yang 8 meter. Tujuannya yang 8 meter next ya, teman-teman. Jadi saya sengaja datang ke Simba ini untuk belajar bersama-sama, bersilaturahmi. Pokoknya keren banget, luar biasa banget ya Kang. Yeah, mantap. Okay. Ikuti terus perjalanan kami untuk selanjutnya.